aku udah gak tahan makan sedipat. Salam. Pasti okay. Cendolin ini ya. Yeah. Makasih ya, Mas. Hai guys, hari ini aku buka puasa pakai cendolin dan aku pesen yang ada durennya. Wah, ini aku ngiler banget sih. Aku kan suka duren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kita kembali lagi dalam video Arinaga Family. Dan hari ini kamu sedang menyaksikan behind the scene atau pembuatan video dari lagu Gema Suara Takdir. Dan ada yang spesial, baju kita udah couple cantik banget di sini. Ikuti terus video kita hari ini. Kita kembaran sekeluarga, ayah, bunda, dan anak-anak semua. Kakak juga kebagian dari Zahira Hijab. Lokasi syuting kita hari ini tempatnya nyaman, homey, dan untuk kalian warga Bogor bisa kesini juga ya. Makanannya juga enak, yaitu di Kupi Homey Cafe. Wow. Jadi kita lihatnya kemana nih? Di situ tuh. Oh itu? Nah itu, lihat tuh. Keken. Guys, itu gayanya aja yang kayak gitu ya. Sebenarnya kamuflase dia. Dia tuh sebenarnya enggak gitu. Tuh lihat tuh tuh tuh. Bajunya bagus banget. Kita mau bertamu di Habib. Ceritanya mau bertamu ke rumah. Masya Allah. Assalamualaikum. Ahlan wa sahlan. Kita bertamu ke rumahnya Habib Nurmagomedov. Ya Allah, lemes banget. Ayo bentar lagi buka puasa. Nih pesanan kita udah dateng. Kesukaan aku tau. Nah, kesukaan kakak. Ya, semua pada suka. Coba kita cek dulu, bener gak nih pesanannya? Wow. Jadi kita sekeluarga tuh paling banget nih suka sama Ayam bakar dapur Bundo. Ini masakannya bener-bener ngeresep, enak. Udah gitu sambelnya, udah gak bohong nih, nasinya gak bisa sedikit. Pasti nambah-nambah melulu. Iya. Wangi banget. Kita tinggal nunggu beduk doang. Enak banget. Siapa mau ayam bakar? Aku. Hari ini hari lebaran, kita saling bermaafan. Kita keliling tetangga, kunjungi teman dan keluarga. Aku udah gak tahan makan ketupat, semur, opor, dan rendang. Kalau aku mau kue keju, nastar, kue saldo. Gemas suara takdir berseru di mana-mana. Merayakan kemenangan setelah puasa sebulan. Banyak yang mudik kembali ke kampung halamannya. Di hari lebaran, semoga kita kembali suci. Semuanya. Guys, hari ini satu tim Arinaga Family buka puasa pakai cendolin. Enak banget loh, makasih ya cendolin. Ngomong-ngomong, ini udah aku aduk pakai durian, rasanya makin mantap. Tuh,
Tadi kita buka puasa minumnya pakai es cendol dari Cendolin. Sekarang makannya ini nih, ayam bakar dari dapur Bundo. Wow. Nah, sekarang waktunya kita makan ya. Duh, ini udah favorit banget sama anak-anak. Kalau abis bikin video, pasti mereka suka banget kalau makannya tuh ayam bakar. Lihat aja tuh. Yep. Apalagi sambelnya nih. Ada sambelnya banyak, ada sambel yang pedesnya, ada sambel gorengnya. Yuk, makan yuk. Dan ini ayam bakar dapur Bundo ini langganan. Pokoknya Arinaga Family seneng banget. Semua kita seneng banget sama ayam bakar ini. Enak rasanya. Dicobain ya. Nih, Instagramnya. Ini lihat nih, ayam bakar dapur Bundo. Enak banget, guys. Rasanya tuh manis, gurih. Pokoknya sambelnya tuh sambal goreng gitu, sayuran, pokoknya cobain deh, cobain sendiri deh. Terus kalau kata ayah tuh ngeresep si bumbu-bumbunya ya, ya, semua dagingnya. Mau pakai sambal enggak ya? Boleh. Dikit aja. Oke, udah nih buat kita. Nih guys, lihat nih. Kita kasih sambal. Bismillahirrahmanirrahim. Sopin ya? Kayak nasi guys. Halo Ruby, kita mau lanjutin makan dulu ya. Terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video Arinaga Family. Dukung terus kami, jangan lupa untuk komen, terus like, dan juga yang belum subscribe wajib banget untuk subscribe. Dan sampai ketemu lagi di video kita lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.